kemarin. Ika apa tuh? Ika sakit. Ika sakit. Tak lah. So dapat ikan ni. Tapi yang merah. Apa ni? Talapia. Talapia merah. Orange. Apa? Orange ikan. Ni kita ikan talapia. Ikan pam. Talapia. Talapia. Ikan pam. Hello, assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel Azli Abdullah. Jangan lupa subscribe, share dan komen. So, aku sekarang ni dekat apa panggil Taman Metropolitan Kepong. So kat sini ramai gila orang. Tengok sana orang berniaga. Banyak aktiviti yang aktiviti yang kita boleh buat kat sini lah. So kau mau tengok kat sini. Ada orang main belon, kalau petang orang main layang lah. Dia punya kawasan ni sangat luas dan cantik lah. So aku sekarang ni aku nak tunjukkan aktiviti yang aku suruh atas sini. Aku tak jogging sangat lah, tapi aku akan mancing. So aku dah ada beberapa peralatan yang aku bawa untuk mancing lah. Sebab dekat sini banyak ikan tapi tidak dibenarkan untuk memancing. Jadinya aku bawa beberapa peralatan untuk aku mancing. Sekejap aku tunjuk eh. Aku buat simple je. Satu. Ni aku beli kat kedai ekor je RM2. Nampak tak? Mata kail dia. Dan satu lagi. Jeng. Aku bawa ni. So bila aku buat benda ni macam tu je. Tapi aku keep catch and release lah. Jom kita pergi sana eh. So area mancing dia belah sana. Belah sana sebab sana ada tasik. Dia punya umpan pula. Sepatutnya aku pakai roti tau. Tapi hari ni aku lupa nak beli roti. So aku beli ni. Hotdog. Nak try pakai hotdog je. Sebab sini banyak ikan, kita nak catch and release je. Buat ilah kambori. So agak-agak apa pihak berkuasa tak adalah nak marah. Bukannya aku mancing buat balik pun, mancing catch and release je. Itu pun tak pakai joran, aku pakai tansi je. So jom kita ke sana nak try tengok ikan apa kita dapat. Apa yang ada kat sini, ikan apa yang ada kat sini. Tapi memang sini memang ramai gila lah orang untuk buat hari kekeluargaan. Jom. Okay, sebelum aku mancing, aku nak jogging dulu sekejap. Tengok macam mana keadaan dia, boleh tak kita try jogging dulu baru kita buat aktiviti mancing kat sini. Jom. Okay, jadi so ni masa untuk aku mancing lah. Aku dah puas jogging. Aku kat sini pun ada orang mancing juga, nampak. Tapi dia orang pakai joran. Aku tak nak pakai joran sebab sini tidak dibenarkan untuk memakai apa mancing lah. Tapi aku cuba jugalah. Sekejap eh, cari tempat teduh sikit. Makan bang, kau balik ke? Kau balik ke? Tengok kalau besar boleh lah. Besar balik lah? Oh. Saja je. Saya pun so, aku gunakan ni. Satu. Dah tahu. So, saya baru nak ikat mata kail lah. Aduh. Nampak tak? Kita beli kedai RM2 je untuk mata kail bodoh ni. Saya dah RM2 ah. Pakai RM2 je. Sebab banyak kan dalam tu. Lama je nak awak tu. Dia jatuh tu. Tengok bapak tu kat sana. Nak berkawan. Nak berkawan tu. So boleh datang nak mancing. Tapi apa? Ada pandailah ke apa?
bukannya tempat dibenarkan untuk mancing kat sini. Sonok. Sonok. Cara ikat dia lebih cantiknya. Ni kita. Okay, so yang ni, yang ni kita biar bagi hilang yang muncung-muncung ni. Nak. Okay. Kau tarik sikit benda ni. Okay. Aku gunakan hot dog sebab aku beli. Kita try. Sedap tak? Oi, banyak. Kau bagi sikit dan banyak. Nak duduk. Okay, kau buka dulu. Nak baling kan? Oh, besar ikan tu. Okay. So, kita baling eh. Tengok macam mana. Allah tak sampai. Allah. Nampak ringan. Akbar ni sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hebat. Baru dapat. Ada lampau. Allah. Lampau ni? Tengok tu. Eh, jangan orang bazir. Oh, ni baik ni sini. Terima kasih. Nama siapa? Abah Haikal. Abah Haikal. Haa, Abah Haikal tu masih kat ayah. Ah, kat ayah. Kita macam tu, baju minta ada kaki. Baik minta ada kaki, ni kaki? Tengok ni, dia tak ada kaki. Putih? Kaki dia putih? Berenang. Oh, dia berenang. Ikan apa tu? Ikan sakit. Ikan apa? Ikan sakit. Ikan sakit. Ikan sakit. Taklah. So, dapat ikan ni. Tilapia merah. Apa ni? Tilapia. Tilapia merah. Orange, orange. Orange. Apa? Orange ikan. Orange ikan. Ni kita ikan tilapia. Ikan tilapia. Ikan pam. Tilapia. Eh, tak, tilapia. Ikan pam. Ikan pam. Ini ikan tilapia. Ini ikan pam. Oh, yes. Ayah dapat ikan pam. Catch and release. Bye bye. Bye bye. Bertiga. Oh, ikan. Ikan apa tu? Ikan apa tu? Ikan tilapia hitam capu merah apa ni? Nampak? Ha, tu apa ikan apa? Ha, ikan. Nah. Ah, nampak? Tu ikan nampak? Fish. Ha, 1 2 3. Kita nak cari ikan yang lebih besar kalau boleh. Ha, tu. Tak gambar tu. Ha, tak gambar tu. Kalau kecil. Ha, tak gambar tu. Ah. Ikan apa tu? Ikan kap. Ikan tilapia. Ikan tilapia. Ikan tilapia lah semalam tu. Ha. Tu tiga. Ikan apa tu? Ikan apa ni? Ikan tilapia. Ah, pandai. Ikan tilapia. Okay. 1 2 3. Ah, bye bye. Ikan makan. Ikan apa ni? Ikan sama ke ni? Ikan dulu. 1 2 3. 3. 1 2 3. Okey, bye bye. Dapat. Tangkap. Lampau tu. Tangkap. Tangkap ikan apa? Dapat ikan yang besar sikit. Nah. Ya. Okay. 1 2 3. Okey. Ni akan ni. Okey. Merah. Pandai. Hai, ikan apa tu? Ikan black. Ikan black. Tilapia? Tilapia black. Tilapia hitam. Tilapia hitam.
Talipia hitam. Talipia hitam. Talipia hitam. Satu. Dua, tiga. Yeay. Aduh. Oh, ikan ni je dapat ni. Ni tadi. Tiga. Dia guna mata kain besar. Yang besar sikit lah. Lagi mudah. Mudah apa? Mudah dapat. Hello. Kita gunakan hotdog pun praktikal sebenarnya. Masuk kat sini. Nak habiskan hotdog sikit ni. Aku beli dua tadi. Dah makan separuh. So habis ni balik. Oh, nampak. Oh, dah nak habis. Nak ni. Tak boleh macam ni. Aku nak cari ikan keli sebenarnya ni. Tapi tak dapat kelipat dia. Belum ni, aku nak dapat besar lagi pada dia. Kecil je ni. Kan? Ikan musim kot. Sebab dulu memang penuh ni ikan sini. So kan? Besar dah tu. Dia tahan lah. Cantik kan ikan dia. Tarikan dia. Tarikan dia. Okay, so tinggal banyak ni lagi. Ikan dekat sini dia dah campur dah. Nampak? Ikan talpa hitam dengan merah. Dia dah apa panggil? Dah bercampur spesies lah. Hitam dengan merah. Oh, ini hari ni rekod paling besar lah kot. Paling besar. Ini ada lagi besar. Tapi ini paling besar aku dapat hari ni. So dah habis. Umpan aku dah habis. Itu ikan paling last aku dapat. Paling besar lah orang kata. Tapi aku cakap kat orang, kat sini korang tak boleh mancing tau sebenarnya. Terus kan, tak boleh mancing. Jangan bawa joran pula kat sini. Kau kena saman, aku tak tahulah. Tapi aku, aku release video ni, agak-agak tak ada orang nak saman aku lah. Sebab aku mancing saja je dan catch and release. Dan ikan sini, ikan ni pun tak sedap pun nak makan. Kalau kau ambil pun makan tak, sebab dia dah bau teruk sangat. Bagi aku lah. Kalau bagi korang rasa sedap, tak korang lah. Tapi kat sini ikan dia memang bau busuk. Aku pernah sekali lah teriak balik. Ikan haruan seekor. Lepas tu ikan talapia seekor. So video aku akhir kat sini lah. Korang nak datang mancing boleh? Tak ada masalah. Sebab sana kau tengok ikan banyak gila. Lepas tu orang selalu kat sini, orang selalu menjamu ikan. Menjamu ikan menyebabkan ikan banyak lah. So dekat dekat tasik ni, dekat tasik ni kan, kalau aku tahu tepi tasik yang sebesar-besar tasik ni kan, semua sebesar tasik ni banyak gila ikan. Memang banyak ikan. Aku tak pasti ikan pating ke rohu ke apa, aku yakin memang ada lah. Sebab dia kat sini dia akan buat apa pertandingan mancing kan. Mungkin dalam 2 tahun sekali ataupun setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Tapi skor dia berdasarkan ikan yang rare lah, bukannya ikan keli. Ikan keli banyak gila kat sini, besar-besar, besar gila. Aku rasa besar paha ke besar aku pun ada. Itu memang besar kat sini. So aku dah siap nak balik. Aku tengok banyak lah. So untuk hari ni itu je vlog untuk aku hari ni. So jangan lupa subscribe, share dan komen video aku ni. Dan subscribe tu penting. Kena subscribe. Sebab insyaAllah pada masa akan datang aku akan buat video lagi ya. Video yang lagi best lah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.